Lagi pun di segi tempoh, kita ada sampai 2000 berapa tu. Tempoh 5 tahun. Itu proses biasa. Bukan kata sampai bila-bila apa ni Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Kalau pembakar menang, pembakar jadi kerajaan. Jadi kenapa je kita mesti nak cepat, mesti nak sebelum bulan 2 ke apa semua? Kenapa? Kita ada tengok data-data, maklumat-maklumat. Jadi kita nampak ada alasan yang menasabah untuk kerajaan ni mesti akan darurat. Orang di luar kerajaan memang angka-angka ataupun maklumat ni tidak ada banyak pada mereka. Kalau mereka tahu pun dengar gitu. Tapi kita dalam kerajaan, kita ada laporan. Ada laporan dan kita baca. Jadi sebab tu pada pandangan saya, ini langkah yang sesuai. Lagipun bukan lama, sampai bulan 8 saja. Siapa-siapa yang nak jadi kerajaan, lepas bulan 8 ni bertanding. Tak ada masalah apa. Bukan sampai bila-bila kan. Kerajaan ni bila dah dimaklumkan lebih awal ke Datuk? Tak ada, sebab ini Majlis Keselamatan. Oh. Majlis Keselamatan dan kemudian dibawa ke Kabinet. Kita tidak terlibat. Kita hanya melaksanakan keputusan itu. Jadi pandangan Datuk kepada mereka-mereka ni sebenarnya kena bersabar ni macam mana? Ya, bagi saya sebab saya selalu sebut 2-3 kali. Sekarang ni isu kita yang paling besar ialah isu menangani COVID. Yang kedua ialah isu ekonomi. Jadi sepatutnya semua pihak menumpukan pada aspek ini dan menguraikan politik ini. Jadi ni sekejap orang tu tarik sokongan, lepas ni orang ni kata ada angka. Jadi macam mana kita nak bergerak untuk menangani COVID dan menyelesaikan masalah ekonomi? Jadi itu isu yang kita kena faham dulu. Sebab masa masih ada. Kalau betul-betul ada sokongan, lepas ni pilihan raya, kalau menang jadi kerajaan. Bagi saya apa masalahnya? Lagipun di segi tempoh, kita ada sampai 2000 berapa tu. Tempoh 5 tahun. Itu proses biasa. Bukan kata sampai bila-bila apa ni Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Kalau pembakar menang, pembakar jadi kerajaan. Jadi kenapa je kita mesti nak cepat, mesti nak sebelum bulan 2 ke apa semua? Kenapa? Itu isu dia. Tak perlu push dia. Bagi saya itu pandangan saya. Kita tunggu macam kita sebab kita PAH ni, kita selalu kalah kan dalam pilihan. Kita boleh tunggu 5 tahun pun, kita lawanlah. Apa masalah dia? Kalah. Kalau menang. Jadi sepatutnya orang yang jadi pembakar ini pun berfikir macam tu lah. Sekarang ni isunya kepentingan rakyat. Yang kita nak tafsir politik apa itu tafsiran. Tapi saya melihat isu yang besar COVID. Sekarang ni siapa dia yang boleh nak atasi? Kalau kita kata kita tukar kerajaan sekalipun, adakah kerajaan yang baru naik ni boleh menghalang dan boleh mengatasi isu-isu COVID? Itu isu tu, sebab ada orang kata ini kerana kerajaan PL lemah. Jadi kalau naik kerajaan lain, boleh selesai kah? Itu isu dia. Dan kalau naik kerajaan lain pula kita kata, kerana orang lagi ya, orang lagi sokongan, majoriti kecil juga, slim majoriti. Tidak stabil juga. Sebab suasana politik hari ini tidak ada parti yang boleh mendapat majoriti yang besar. Kalau naik kerajaan lain pun macam contoh, kalau 5 orang lagi. Yang ni naiklah 100 berapa, 115. 5 undi je. 5 orang ni, kalau orang ni tak dapat apa yang dia nak, dia tarik sokongan pula, tumbah pula kerajaan. Jadi bila nak selesai isu? Jadi sebab tu bagi pandangan saya, kita mesti berfikir dengan waras, dengan matang dan melihat kepentingan rakyat lebih utama. Tak boleh kalau kita tunggu setahun, 2 tahun lagi untuk ambil kuasa.